Skema dan kepesertaan yang menerima BSU. Secara skema, kami tidak setuju hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek yang mendapatkan BSU. Sedangkan yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan BSU. Ini adalah berarti diskriminasi. Pekerja yang tidak mendapatkan BSU karena dia bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan bukan salahnya. Tapi salah pemerintah, pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Oleh karena itu, BSU harus diberikan kepada seluruh pekerja, baik yang anggota BPJS Ketenagakerjaan maupun yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nilai BSU juga untuk 8,8 juta orang adalah sangat kecil. Akan terjadi persoalan di tingkat horizontal, konflik horizontal akan muncul. Oleh karena itu, BSU sebaiknya diberikan kepada pekerja yang tidak hanya berupah di bawah 3,5 juta rupiah, tapi diberikan kepada pekerja yang menerima upah minimum di masing-masing wilayahnya ketika dia terjadi PHK.